dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang, yaitu syirik. Inna Allah la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Kadarnya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah. Tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen. Untuk selain Allah namanya syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum, ibadah kepada Allah. Tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudharat dan manfaat. Nah ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka.